Halo guys, welcome back to Saru Channel. Dan saat ini saya sedang ngebolang di area semak-semak. Dan saat ini saya sedang menemukan sebuah sarang burung kolibri di antara semak-semak ini. Ini tepat di belakangku. Dan langsung aja saya tunjukkan ke kalian gimana kondisi sarang yang saya temukan kali ini. Jadi ini adalah sarang burung kolibri guys. atau sarang burung sogon dan untuk kondisi sarang burung yang saya temukan kali ini ini sudah ada anak burungnya di dalam sarang ini bisa kalian lihat ini sudah sangat besar sekali mungkin dalam beberapa hari dia sudah bisa buat keluar sarang guys nah ini jadi bisa kalian perhatikan sarang burung kolibri ini berada di posisi yang gak terlalu tinggi dia hanya se antara bunda saya dan dia berada di semak-semak Yang pastinya kalau orang hanya sekilas jalan di area sini belum tentu dia akan menemukan sarang burung ini guys dan untuk kondisi sarang burung yang kita temukan ini sudah agak besar bahkan sudah besar dan kemungkinan dia sudah siap untuk meninggalkan sarang, dan cukup untung sekali eh, ketika saya sampai di sini dia belum keluar sarang guys. <tuh> dan eh, untuk rencana sarang burung kolibri yang saya temukan kali ini eh, ini rencananya eh, nanti akan saya panen guys eh, untuk saya rawat dan coba kita agak kembangkan bagian pintunya nah, ini biar agak jelas Memang eh, agak gelap Situasi di dalam sarangnya Dan inilah Anakan burung kolibri Atau anakan burung sogon Mantap sekali Uh, Oke okay guys, jadi ini sarang burungnya sudah saya bawa karena memang uh, niatnya uh, akan saya panen Dan untuk ukurannya juga sudah siap buat meninggalkan sarang sudah besar uh, Kita cari tempat dulu buat melihat lebih jelas sudah sebesar apakah anak burung kolibri yang kita panen kali ini uh, Oke okay guys, kita review di sebelah sini saja Sepertinya di sini agak cerah agak terang nah, ini masih di area semak-semak oke guys mungkin untuk saat ini sudah lebih jelas ukuran anak burung yang kita dapat kali ini ini bulunya sudah full bahkan kalau dia keluar sarang sebenarnya anakan burung ini juga sudah bisa terbang mantap sekali dua anakan burung kolibri Uh, Oke okay guys uh, mungkin uh, cukup sekian untuk perjalanan ngebolang kali ini dan ini adalah hasil dari ngebolang hari ini uh, sarang burung kolibri yang anakannya sudah lumayan besar.